Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berniat semoga Allah menyampaikan cita-cita dari pernyataan sikap kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Tokoh Aktivis Minangkabau tentang tolak undang-undang dan pindah ibu kota negara atau IKN. Dengan mempertimbangkan poin-poin berikut ini, 1. Kewajiban untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, membongkar berbagai macam makar yang dilakukan oleh negara-negara kafir imperialis atas Islam dan kaum muslimin, mengungkap persekongkolan para penguasa boneka dengan para oligarki dan negara-negara kafir untuk melanggengkan penjajahan mereka di dunia Islam, dan kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam. 2. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang ditopang dengan undang-undang IKN tidak layak untuk diimplementasikan karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Pemindahan ibu kota negara akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang, sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. 2. Pemindahan ibu kota negara akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu. 3. Secara geologis terdapat banyak kelemahan untuk menjadikan wilayah penajam pasir utara sebagai ibu kota negara, sehingga biaya akan menelan anggaran pendapatan belanja negara lebih besar jika dilanjutkan. 4. Pemindahan ibu kota negara merupakan proyek yang syarat dengan kepentingan para pemilik modal. 5. Pelibatan pihak asing dalam pembangunan ibu kota negara akan merugikan Indonesia, bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga akan menghilangkan kedaulatan negara. 3. Syariat Islam telah menegaskan tentang larangan kaum muslimin dikuasai dan didominasi oleh orang-orang kafir. Larangan menciptakan mudarat dan keharaman, membiayai anggaran belanja negara dengan utang ribawi. Maka kami para ulama, tokoh aktivitas Minangkabau menyatakan, 1. Menolak pindah ibu kota negara yang jelas-jelas zalim dan ditengarai merupakan bagian dari skenario asing untuk menguasai negeri ini. 2. Menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktik sistem sekuler kapitalisme demokrasi yang menjadi akar suburnya tatanan oligarki atau persekongkolan jahat kapitalis dan politisi. Segelintir oligark mencari rente yang diduga kuat mendapatkan paling banyak keuntungan dengan kepindahan ibu kota negara. Bertumbuhnya korupsi secara sistematis dan lahirnya para pemimpin yang meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik. 3.
mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah sebagai kewajiban syar'i dan solusi mendasar untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi yang menjadi akar masalah negeri ini. Bukit Tinggi, tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bersamaan dengan 29 Januari 2022 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.